Hi guys, welcome back to my channel Senam Pagi Indonesia Sirte, Senam Pemersatu Bangsa. Salam sehat, salam olahraga, dan salam SKJ. Tetap stay tune di channel Senam Pagi Indonesia Sirte, Senam Pemersatu Bangsa. Jumpa lagi dengan saya, Sulu Pambrasto. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk berolahraga Senam Pagi Indonesia Sirte supaya bisa berhenti makan daging merah. Teman-teman, harus kita ketahui bahwa daging merah dapat menyebabkan kanker. Nah, yang termasuk daging merah itu adalah daging semua daging binatang mamalia berkaki empat. Daging sapi, daging kambing, daging babi, daging unta. Kalau makan daging merah secara berlebihan, selain bisa menyebabkan kegemukan, juga bisa menyebabkan kanker, terutama kanker usus besar yang bahasa kedokterannya adalah kanker kolorektal. Perlu kita ketahui bahwa kanker kolorektal bisa merenggut nyawa. Nah, supaya bisa berhenti makan daging merah, solusinya adalah olahraga Senam Pagi Indonesia Sirte. Ayo, kita sama-sama berolahraga Senam Pagi Indonesia Sirte, tepatnya Senam Kesegaran Jasmani Milenial 2021, supaya kita bisa berhenti makan daging merah. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung saja ke tutorial. Let's check it out.
demikianlah video tutorial Senam Kesegaran Jasmani Milenial 2021. Supaya bisa berhenti makan daging merah, biasakanlah berolahraga. Senam Pagi Indonesia Serine, tepatnya Senam Kesegaran Jasmani Milenial 2021 setiap hari mulai sekarang. Ingat, berhenti makan daging merah dapat mencegah kanker kolorektal. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Senam Pagi Indonesia Serine, Senam Pemersatu Bangsa. Merdeka!